Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Aizat bin Muhammad Jaiz daripada rangkap kelima Kelang, SMK Methodist SS Kelang. Saya merupakan seorang calon pengangkat raja tahun 2012 Negeri Selangor. Hari ini saya akan menunjukkan satu daripada kata penting yang perlu dipelajari oleh seorang pengangkat raja, iaitu bushmentong. Untuk membuat bushmentong, kita perlukan dua utas tali berwarna kuning berukuran 2 meter yang boleh didapati di kedai-kedai jahitan. Selepas ini, saya akan menunjukkan demonstrasi untuk membuat bushmentong. Okey, demonstrasi kita akan bermula dengan membuat kepala bushmentong iaitu di bahagian sini. Kita akan mulakan dengan seutas tali untuk jadikan kepala. Yang bahagian ujung di bawah, ambil atas letak. Ya. Ambil bahagian ni, letak di bahagian atas ni. Seperti ini. Ni panjang kan? Okey, kita ada seperti ini sekarang. Ni sebelah lagi. Mula letak atas. Letak di bahagian bawah. Lepas tu yang ini di belah atas dan yang ini di bawah ini. Panjangkan sikit apa? Yang ini tarik dan masukkan. Akan ada keluaran satu sistem yang bawah. Yang ini mesti belah kiri dan belah kiri bawah, dan ini mesti belah kanan atas. Okey, yang ini saya akan masukkan dalam lubang ni dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Saya akan masuk yang ini pula sama juga tapi di belah sini, dari bawah ke atas. Okey, sekarang apa lihat? Aku ikut hala tuju dia. Yang ini kena ikut yang ini, yang ini kena ikut ini. Ingat eh. Kita mula yang ini. Okey, bawah dulu. Bawah. Lepas tu lalu atas tali ni. Kita lalu bawah balik. Lepas tu lalu bawah. Loop. Lalu atas. Okey, ini pula ikut seperti yang tadi. Kita kena ikut yang tali yang ini tadi kan. So kita buat bawah. Atas, bawah, atas, di bawah, lalu celah sikit. Okey. Sekarang kita nampak tak seperti bunga sini akan ada dua penghujung yang akan terkeluar seperti ini di sini. Maknanya kita punya kepala pada permulaan bunga dia dah betul lah tu. Okey. Cara untuk membukanya, dari bawah tolak ke atas. Dari bawah tolak ke atas, okey. Dari bawah tolak ke atas. Okey.
dari bawah tolak ke atas, kita masukkan jari kita. Saya masukkan jari hantu saya ke tengah. Ke setengah ni ada lubang. Jadi saya masukkan jari hantu saya ke tengah lubang ini dan saya menolak. Saya menolak ke atas. Okey, saya jadikan dia lekuk seperti ini. Nampak seperti tak jadi kan? Okey, tak apalah. Sebentar lagi saya ketatkan. Okey, sekarang proses untuk mengetatkan. Proses ini sangat kritikal kerana kalau kita tersalah tarik atau kita salah ketatkan, mungkin kita punya kepala bushmentong ni memang jadi akan jadi teruk lah. Okey. Saya akan ketatkan sekarang. Okey, sekarang dah lawa. Nampak kan? Maafkan saya kerana menggunakan jari hantu. Kalau anda tidak rasa, kalau anda terasa kalau sesuatu yang tidak baik, maafkan saya. Kita perlu suci fikiran. Okey, saya nampak cantik kan? Okey. Akan teruskan sampai ini dengan proses seterusnya. Okey, langkah yang kedua ialah untuk membuat bahagian ini. Bahagian ini perlu dibuat sebanyak 23 kali kalau tidak silap saya. Anda boleh merujuk kepada pesuruhjaya perangkap daerah anda. Satu tali temu ujung dari atas, dari bawah ke atas. Seperti ini. Kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, kita ambil pen atau pensel lah. Saya dapat marker. Masukkan. Kita ketatkan kepala ni lagi. Kita ketatkan balik untuk lagi ketat, kerana kita perlu kepala ni keras. So kita kena ketatkan lagi. Sekarang kita ketatkan. Okey. Sekarang kepala ni dah ketat dan keras, dah keras. Okey, kita masukkan pen ataupun apa yang kita ada tadi sebagai acuan dia. Okey, ketatkan. Okey. Ini merupakan step paling mudah. Okey. Yang ini daripada kepala tadi. Dan tali yang ini dua merupakan tali yang datang dari sini. Okey. Sekarang kita nak buat bahagian yang ini. Anda kenali sebagai DNA, macam rupa struktur DNA. Okey. Cara nak buat dia tidak terlalu susah, sebenarnya mudah, sangat mudah. Okey. Okey, pertama kita ambil yang belah kiri ke belah kanan. Okey, belah kanan atas dan belah kanan kita ambil, letakkan di atas seperti ini, dan yang kanan tadi bawah, dan masuk ke dalam lubang ini dari bawah ke atas. Nah, kita tarik. Tarik. Saya ulangi balik. Yang kiri di atas, kanan di atas belah yang tali lah kiri sini, masuk bawah belakang dan tarik. Ketatkan. Perlu ketat. Baru ada dua. Okey, saya telah siapkan sebanyak 23 golongan. Jika golongan yang baik, jika dibuat seperti ini, tiada jarak, tiada cahaya dapat menembusi ikatan. Okey, ini yang paling baik. Dan kepala dia keras. Seperti saya ini, saya
tali dah, dah sudah lama, so tak berapa nak ketat lah saya buat supaya ini sebagai tempat tali latihan saya. Okey, saya dah sampai ke proses yang kedua, sudah siap. Saya akan buat proses yang paling ramai susah nak buat lah. Memang susah sikit nak buat bahagian ini kerana ramai orang mengatakan susah, tapi sebenarnya tidak berapa susah kerana proses yang sama dilakukan di sini, cuma diulang balik kembali di sini. Okey, kita akan buat bahagian kepala penutup, penutup dia di sini. Okey. Sama dia, step dia sama seperti membuat kepala, cuma beza sikit lah, cuma di bahagian bawahan. Okey. Step sama ni. Dah nampak seperti ini. Nampak seperti gulungan tadi ni. Okey. Saya akan masukkan ujung tali ni daripada bawah ke atas. Lubang di tengah seperti tadi, dari bawah ke atas. Okey. Dari bawah ke atas. Nampak kan? Bawah ke atas. Maknanya tali itu betul-betul di tengah. Okey, sekarang ni proses sama seperti tadi juga. Kita dalam proses mengetatkan. Ingat, proses mengetat ni memang rumit. Jangan lupa untuk berwaspada semasa membuat, semasa mengetatkan. Mengetatkan sekarang. Oh, okey, sebelum tu kita tadi kita mengetatkan daripada sini ke bawah. Okey, sekarang kita ketat daripada hulu sini. Boleh nampak ulu ni. Ulu ni. Dari sini kita ketatkan. Kita tarikkan daripada start. Tadi kita tarikkan di sini kan. Untuk memendekkan ni. Sekarang kita memendekkan ini pula. Okay, kita sekarang kita ketatkan. Okey, kita dapat lihat busur mentong yang telah siap dianyam. Lebihan seperti ini, jika dalam semasa penterapan tidak mengapa. Jika anda hendak pakai seperti yang ini, seperti yang saya pakai, yang saya akan pakai. Saya telah siap potong dan bakarkan dan meletakkan ring ini di hujung. Untuk jika saya menjadi boleh diletakkan seperti whistle, tapi tak perlu, saya saja letakkan. Okey, ini boleh dipotong dan dibakar. Okey, pembuatan bush mentong ini merupakan satu pembuatan satu ikatan yang perlu dipelajari oleh setiap orang raja. Jika tidak, harapan untuk gagal dalam pengangkat raja itu memang cerah lah. Kalau diberi semasa pentarafan akan diberi masa untuk membuat bush mentong ini. Jika anda membuat dengan laju, anda akan diberi markah lebih. Dia akan diberi markah lebih. Jika anda lambat, markah anda pun tidak banyak lah. Harap korang semua rajin berlatih
membuat Bushmentong ini bukan kerana ikatan ini mudah dan tidak terlalu susah untuk dibuat. Sebenarnya pakaiannya pula, jika anda telah dianugerahkan pengangkat raja, baru anda boleh pakai. Ini ada Bushmentong yang baru saya siap buat. Sekali pengangkap, selamanya pengangkap.